بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau teman-teman ketika dikasih persoalan langsung ingatnya ke Allah, maka teman-teman akan diberikan ketenangan hati. Setidaknya apa? Teman-teman akan bilang begini, masalahku berat, iya, tapi aku tenang karena aku punya Allah yang maha besar. Aku baik-baik saja karena ada Allah bersamaku. Itu yang dia dikuatkan dalam hatinya. Jadi kalau kita punya masalah, jangan sibuk dengan masalahnya, tapi langsung ingat Allahnya. Karena Allah tidak mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Dan kita harus percaya, boleh jadi Allah titipkan persoalan kepada kita karena sebentar lagi Allah ingin tingkatkan kelas kita, Allah ingin naikkan derajat kita, atau mungkin sebaliknya, karena ada dosa yang sering kita lakukan. Dengan adanya masalah, Allah sedang hapuskan dosa-dosa kita yang mungkin sering kita lakukan sebelum ini.